wabarakatuh. Saya Rizky Farifadila. Dan saya Puspa Rini. Kami dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2. Kami tadi habis melakukan pembelajaran dengan metode discovery learning dengan berbasis aplikasi Schoology. Terus dengan kita pakai metode ini tuh pembelajarannya tuh jadi gak ngebosenin gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa berekspresi, bisa bercanda-bercanda, tapi tetap dengan konteks pembelajaran. Apalagi dengan satu aplikasi Schoology ini, kita gak belajarnya di sekolah aja. Kita juga bisa belajar di rumah. Kalau kita lagi bosen atau gak ada kegiatan, kita bisa buka Schoology-nya. Jadi kita bisa baca-baca LHS-LHS yang diberikan sama gurunya di aplikasi Schoology-nya itu. Iya, dengan adanya aplikasi Schoology ini tuh dimanapun, kapanpun, dan saat bersama siapapun, kita tuh jadi bisa baca-baca materi, bisa nambah pengetahuan juga. By the way, tadi kita belajar asik banget sama Ibu Ira dari dosen Universitas Muhammadiyah. Iya, nah biasanya kan guru matematika tuh image-nya tuh ngebosenin, terus boring, gala gitu kan. Nah, tapi kalau kita sama Ibu Ira tuh justru malah kita bercanda, asik, seru-seruan, tapi kita tetap ngerti gitu sama materi yang diajarin. Nah, kebetulan tadi itu kita lagi belajar materi tentang matriks. Nah, apalagi materi matriks tuh ini kan terkenalnya mudah-mudah susah gitu, mudah tapi dia ribet. Ternyata setelah kita belajar pakai metode discovery learning ini, pakai aplikasi Schoology juga, terus yang ngajar Ibu Ira itu tuh jadi kayak lebih, ternyata cun gini gitu ya, tidak kayak terlalu berat, nggak terlalu kitanya bebanin sih. Nah, mungkin itu aja sih ya yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.